Penyerang timnas Indonesia U19, Muhammad Rafli Mursalim, bergabung klub Liga 1 Kamboja, Nagaworth FC. Kabar ini disampaikan oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia, Garuda Fansbook. Dalam laporannya, Muhammad Rafli Mursalim akan segera diperkenalkan oleh Nagaworth FC. Ex-penyerang timnas Indonesia U19 itu sendiri telah mengunggah momen saat dirinya berkumpul bersama dengan rekan barunya di klub kasta tertinggi Liga Kamboja itu di Instagram Stories-nya. Sebagai informasi, Liga Kamboja memang bakal menerapkan kuota pemain asal Asia Tenggara atau ASEAN mulai musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Sehingga, tak heran jika Nagaworth FC berani mendatangkan bomber 24 tahun asal Indonesia tersebut. Muhammad Rafli Mursalim sendiri musim lalu bermain untuk tim Liga 2, Gresik United. Bersama Gresik United, pemain yang memiliki harga pasaran Rp869,08 juta itu baru mencatatkan 3 penampilan dan 1 gol karena Liga 2 dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Di level tim nasional, Muhammad Rafli Mursalim pernah memperkuat timnas Indonesia U19 pada 2018 silam. Tercatat, pemain 24 tahun ini telah mengoleksi 15 penampilan dan 11 gol untuk timnas Indonesia U19.